Kami ditakdirkan untuk berpisah. Instafamous Anwar Hadi dan Takara Suiko umumkan sudah bercerai. Pempengaruh media sosial, Anwar Hadi menedahkan perkawinannya bersama istri yang juga merupakan seorang penyanyi, Takara Suiko, sudah berakhir. Kabar itu telah dimaklumkan sendiri oleh Anwar menerusi satu hantaran di akun IG miliknya. Bagaimanapun, menurut Anwar, dia dan bekas istrinya masih berkawan baik meskipun sudah tak tinggal bersama lagi. Kami dah bukan lagi suami istri, kami masih kawan baik. Terima kasih Takahara Suiko untuk masa ruang, kesabaran, empati, gelak tawa, air mata, senyum manis, kata-kata galakan, kepercayaan dan memori, tulisnya pada caption. Dalam pada itu, Takahara turut menyifatkan perakhiran kisah mereka adalah sebuah takdir dan hubungan itu harus dileraikan secara baik demi kebaikan bersama. Kami lebih baik sebagai kawan, keputusan ini dibuat atas persetujuan bersama dan ia berjalan dengan sangat lancar. Sewaktu proses ini berlangsung, kami masih lagi bergurau dan bersembang seperti hari-hari biasa. Sudah tentu saya menangis, gila tak menangis, tapi jalani terapi secara sendiri ini banyak mengajar saya memberi kefahaman terhadap situasi ini. Hubungan romantik ini harus berakhir demi kebaikan bersama. Kami mempunyai visi yang berbeza mengenai sesuatu perhubungan itu. Kami ditakdirkan untuk berpisah. Saya sedang mengambil masa untuk memproses tentang semua perkara ini. Sejak beberapa bulan yang lalu, saya sangat menyayanginya dan saya tak boleh pentingkan diri. Jadi saya lepaskan dia pergi. Kadar info, Anwar dan Izzati telah mendirikan rumah tangga pada Disember 2015 sebelum masing-masing memilih untuk berpisah. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.